Oke, 1, 2, 3, and action. Halo Sobat Bediler, kembali lagi dengan saya Gil Stoutomo di Rosport Daily. Oke, hari ini kita mau review satu pengiriman. Ini kirimannya dari Shopee ya, jadi beliau pesannya lewat Shopee kepada saudara Suratni dengan alamat di Desa Sungai Jernih, Spa Tanah Garo, Jalan Kamboja, RT 4, Muara Tabir, Kabupaten Tabo, Jambi. Seperti ini. Dan alhamdulillah hari ini kita banyak kiriman ya di sini. Oke, ini Rosport. Di bawah ini juga Rosport. Ini Rosport dan masih banyak lagi. Dan oke, untuk kirimannya dari Bapak Suratni ini memesan yaitu senapan angin dijeluk DWP Black Panther seperti ini. Oke, senapannya seperti ini untuk dijeluk DWP Black Panther. Oke, langsung saja kita coba. Untuk grendel pertama suaranya mantap sekali, kita coba full power. Mantap. Ini sangat worth it untuk di game ya Sobat Breeder, yaitu senapan gejluk DWP Black Panther. Tapi kalau untuk berburu burung kecil bisa, sangat bisa ya. Kemudian untuk kelengkapannya seperti biasa, karena beliau memesan hanya senapan saja, untuk kelengkapannya ada peredam, ini peredam bawaan, ada juga tali sandang, spare part original dan juga swivel tali sandang berada di sini, mimis test, gantungan mimis, dan tentunya setiap pembelian dari gejluk DWP Black Panther sudah memiliki STKS ya, yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke, seperti ini. Ini sangat mantap sekali, senapannya sudah worth it, kemudian powernya besar dan juga sudah memiliki surat STKS, jadi lebih aman ya Sobat Bediler. Dan oke, terima kasih kepada saudara Suratni telah order di Rosport. Semoga nanti kiriman ini selamat sampai tujuan dan bermanfaat ya tentunya. Dan saya mengimbau nanti kalau kiriman ini sudah sampai di rumah, tolong dicek lagi di depan petugas kantor pos untuk memeriksa keadaan senapan ini ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Gil Stoutomo dari Rosport Daily. Salam satu laras.